58 World Kid dari Sumatera Utara. Acara ini sangat meriah karena dihadiri oleh ribuan pramuka yang ada di masing-masing kuartir cabang se-Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara serta Bupati se-Sumatera Utara. Mari kita saksikan bersama. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau MAPIDA, Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Utara, memimpin upacara apel besar peringatan Hari Pramuka 58 tahun yang dilaksanakan di lapangan Astaka Sumut Sport Center Medan Sumatera Utara. Upacara ini diikuti oleh 5.000 anggota pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak pandega, para pembina pramuka dari kuartir cabang Kabupaten Sel Sumatera Utara, serta unsur Majelis Pembina Daerah dan Cabang Sel Sumatera Utara. Hadir dalam upacara tersebut Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Nurdin Lubis, dan beberapa pimpinan SKPD Provinsi Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, Bupati Wali Kota Sel Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan penghargaan Satya Lencana. Gubernur juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Dharma Bakti dan Satya Lencana Pancawarsa kepada puluhan pengurus pramuka se-provinsi Sumatera Utara atas jasa-jasa memajukan dan membina kepramukaan di daerah masing-masing. Diharapkan kepada Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembina, menyerukan ke Dinas Pendidikan untuk menjadikan kegiatan pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Karena dasar dharma pramuka itu sebenarnya bagian dari mempersiapkan adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter. Aris Yudaryansah selaku Ketua Panitia Pelaksana, beliau mengatakan Hari Pramuka yang ke-58 tahun ini yang dilaksanakan kuartir daerah Sumatera Utara, sesuatu yang sangat berbeda, sebab sejak beberapa tahun yang lalu, kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara tidak melaksanakan apel besar. Sehingga rasa kegiatan pramuka hari ini menjadi rasa kerinduan bagi adik-adik, kakak-kakak pembina dan pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Utara. Dan Hari Pramuka yang ke-58 yang dilaksanakan Kuartir Sumatera Utara tahun ini merupakan sesuatu yang berbeda, sebab sejak beberapa tahun yang lalu, kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara tidak melaksanakan apel besar kegiatan hari pramuka setiap tahun, sehingga rasa kegiatan hari ini menjadi suatu rasa kerinduan dari kawan-kawan, kakak-kakak pembina dan pengurus-pengurus kuartir cabang yang ada di Sumatera Utara, sehingga puncak kerinduan itu kita selesaikan pada hari ini dengan mengadakan kegiatan apel besar Hari Pramuka yang ke-58 tahun 2019 ini. Dalam kegiatan apel besar peringatan Hari Pramuka 58 tahun Gerakan Pramuka Sumatera Utara, diwarnai dengan berbagai atraksi pertunjukan yang dibawakan oleh anggota pramuka dari berbagai kuartir cabang, seperti kuartir cabang Deli Serdang, kuartir cabang Medan, kuartir cabang Daeri, dan kuartir cabang lainnya, yang membuat para peserta upacara antusias untuk mengikuti berbagai rangkaian acara yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Diharapkan kegiatan-kegiatan kepramukaan di kuartir daerah Sumatera Utara agar terus ditingkatkan demi tercapainya bakat-bakat dari adik-adik di bidang kepramukaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sahputra, ISJ0251, dan Putri Rizki Aini, ISJ02194, ISJ02 Sumut, mengabarkan.